Dan dengan ucapan bismillah, tumpeng pertama akan diserahkan untuk Bapak Ketua Umum dari Repro Mandiri 08, Bapak Rahman Fajriansyah. Dan tumpeng kedua akan diberikan kepada Bapak Sekjen Repro Mandiri 08, Bapak Ardas Patra. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kami resmikan kantor sekretariat relawan Repro Mandiri 08. Mudah-mudahan Pak Prabowo jadi presiden. Amin. Karena kalau menghadap ke kiblat 4 rakaat, Pak. Pelan-pelan bahas saja, Bapak. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman media, baik media tayangan infotainment juga media online. Sudah cocok ya? Kalau memang sudah cocok, berikan tepuk tangan yang lebih gemuruh lagi. Karena Pak Ahmad Muzani sudah ada hadiri peresmian kantor Repro Mandiri 08. Sekedar ilustrasi, Muzani, bahwa Repro Mandiri 08 ini lahir dari acara diskusi Kurun Rembuk sejak awal Januari 2023, di mana teman-teman yang khususnya berasal dari alumni Universitas Diponegoro Semarang sangat berkeyakinan dan mencintai dan berkeinginan bahwa ke depan Bapak Prabowo Subianto lah menjadi pilihan terbaik untuk jadi Presiden Republik Indonesia 2024. Atas dasar pemikiran, keyakinan, rasa cinta itulah lahirlah Repro Mandiri 08 ini. Repro Mandiri 08 ini rata-rata banyak diisi oleh profesional. Ada pengacara, ada pengusaha, ada konsultan, aktivis sosial yang dalam kehidupan pribadi masing-masing sudah selesai. Sehingga ya makanya kami katakan mandiri, ini semua kegiatan saweran semua nih Mas Bidan. Saweran teman-teman, dukungan teman-teman atas rasa kecintaan, keyakinan untuk mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Repro Mandiri sebelum acara peresmian kantor sudah memerankan beberapa kegiatan. Pertama di Semarang tanggal 23 Agustus 2023 ada deklarasi untuk membentuk kepengurusan di Semarang. Yang kedua ada juga acara di Jawa Timur di Surabaya, itu 6 September 2023 juga. Dan ke depan kita mungkin akan ada rencana juga di Sumatera Selatan.
Selanjutnya seiring waktu kita akan berikhtiar untuk ke tambahan provinsi yang tidak lebih dari 9 provinsi akan ada wujud nyata organisasi Reform Mandiri 08 di Indonesia dalam rangka membantu pemenangan Pak Prabowo sebagai menjadi presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Tapi mungkin karena ini banyak teman-teman dari alumni Undip Jawa Tengah, ada juga di Surabaya itu ada alumni UNER, ITS, Unibraw dan macam-macam. Bahwa basis dari Reform Mandiri 08 ini banyak dari teman-teman alumni perguruan tinggi negeri Mas Bunda. Yang memang dulu memang ya kuliah, kemudian berprofesi jadi bermacam-macam, ini berkumpul membentuk Reform Mandiri 08. Yang juga tidak salah bahwa kami acaranya selalu hari Rabu, Pak Musadi. Pertama, kalau pakai weton Jawa, ya pertama pemilunya nanti hari Rabu. Kemudian hari kelahiran Pak Prabowo juga Rabu Pon. Hari kelahiran Pak Jokowi itu Rabu Pon. Kebetulan mertua saya itu dari Cepu, ahli ngitung-ngitung weton. Katanya kalau Rabu Pon itu punya kans besar mendapatkan Wahyu Makurotomo. Itu menurut mertua saya. Yang punya weton akan menjadi pemimpin presiden Republik, sama seperti Pak Jokowi juga Rabu Pon. Makanya kita bikin acara ini Rabu. Pengennya sih kemarin Rabu Pon juga 4 September. Karena jadwal katanya Pak Muzani gak bisa, kita ambil lah Rabu Legi, Pak. Karena Rabu Legi kita harapkan bahwa hari ini menjadi hari yang manis dalam hubungan saling membantu, mendukung dengan Pak Prabowo, dengan Pak Ahli dan Partai Gerindra. Dan mohon juga bahwa repor ke depan, Pak, agar tidak ada salah ngomong, salah gerakan, salah manuver. Kita mohon arahan, bimbingan, dan pembinaan dari Mas Muzani ke depannya. Besar harapan bahwa Repro Mandiri 08 ini tidak berhenti hanya di 2024, Pak. Bisa lanjut 2029 atau 2000 berikutnya dalam rangka membantu kerja-kerja strategis dalam rangka membangun bangsa ini agar menjadi bangsa yang lebih baik sesuai dengan deklarasi aklamasi Pak Prabowo dalam membentuk strategi transformasi bangsa dalam menuju Indonesia Emas 2045. Alhamdulillah hari ini kami menghadiri peresmian sekretariat relawan Prabowo yang diberi nama Relawan Repro Mandiri untuk 08. Relawan ini digagas rata-rata dari alumni Universitas Diponegoro Semarang dan dari berbagai macam universitas negeri lainnya di Pulau Jawa. Kehendak dari relawan ini adalah kesadaran bahwa pemilihan umum Presiden 2024 adalah sebuah etape yang sangat penting bagi masa depan Indonesia menuju Indonesia Emas. Karena itu, kawan-kawan yang tergabung dalam relawan ini terpanggil untuk turun gunung, untuk aktif di tengah masyarakat dalam proses demokrasi, meyakinkan rakyat sebanyak-banyaknya bahwa Prabowo Subianto, calon presiden yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, adalah orang yang tepat yang dapat melanjutkan bagi sinergi pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Beliau adalah seorang Menteri Pertahanan yang reputasinya sebagai Menteri Pertahanan sudah sangat diakui oleh dunia internasional, pergaulannya sangat luas, lobinya sangat bagus, dan kemampuannya dalam pemahaman ekonomi juga sangat sempurna. Karena itu dalam pandangan relawan ini, Pak Prabowo adalah orang yang layak untuk bisa melanjutkan pembangunan setelah Presiden Joko Widodo. Atas semua itu, tentu saja kami memberi penghargaan yang sebesar-besarnya dan menyampaikan ucapan terima kasih tentang setelah diresmikannya kantor ini. Pak Musadi, tadi kan disebutkan bahwa saat ini